itu ya. So yang merah-merah tuh ialah bunga kantan. Hai semua, so hari ini saya akan memasak daun ubi. Dan ubi ni dah layu sedikit lah. Saya beli dari pasar. Bukan pasar sebenarnya, daripada kedai. So memang teringin nak makan, dah lama dah tak makan daun ubi. So hari ini saya akan masak daun ubi tumbuk. Okay, style kami orang Kenyah. Ataupun kalau di Sarawak, style orang Hulu lah. So kita akan tumbuk daun ubi ni, lepas tu kita akan masak dia lah. Okay, so jom ikuti macam mana cara saya memasak daun ubi. Jangan risau, walaupun dah layu, kita pilih yang dah segar-segar dah. Baru lepas tu nanti saya akan tumbuk. Okay. Okay, jom kita proses ini. Ubi kayu, kita ambil yang mudah je. Ada dari kedai. Okey. So yang tua ni kita buanglah. Okey, ambil yang ni sudah. So hari ni kita nak tumbuk dia. So ini lah. Tengok ni. Aduh. Kalau di kampung, kita tak ambil macam tu, kita ambil yang mudah aja, tapi dan orang jual kan. Fahamlah. Okey. Yang elok-elok tu kita ambil. Yang elok tu saya ambil lah. Tengok ni. Ayo, boleh tanam lagi. Okey, mari kita tumbuk-tumbukkan dia. Okey. Biasanya kita masukkan sikit-sikit kan. Tapi mana kan pesung ni besar. Kita masukkan semua tadi. Bawa-bawa air dia. Masukkan. Ya, pesung ni pun saya sudah cuci. Okey. Sikit dia sebenarnya. Tumbuklah dia. Kita bertumbuk. Okey, dah settle. So sekarang kita nak angkat kan. Okay, so ni lah dia lepas ditumbuk. Okay,
Alright, now so sekarang kita siapkan dia punya bahan-bahan tumisan lah. Okay, so sekarang saya akan potong dia punya bahan-bahan menumis. So kita ada bawang putih, bawang merah. Saya mesti ada cili, ada 4 biji. Dan hari ini saya akan letak campur dengan minyak santan. Okay, so mari kita potong semuanya. Okay, lepas saya potong, saya akan bubuklah di sini, haluskan dia. Sebab anak-anak saya ni dia tak suka makan bawang. Kalau dia nampak bawang dalam sayur atau dalam lauk, kita kompon beri satu hal pula. Jadi apa yang saya buat, saya selalu tumbuk ataupun blend lah bawang. So, okay, so lebih kurang macam ni lah. Apa yang hancur sana, itu dah cukup dah. Okay. So ni dia bunga kantan. Saya akan potong kecil-kecil. Ini nak bagi wangi bawang dia. Ini terpulang kepada cita rasa masing-masing lah. Kalau saya, kalau ada bunga kantan, bagus. Okay, so saya potong kecil-kecil. So ya, yeah, kita siap untuk menggoreng. So mari kita start memasak. Okay, macam biasa, panaskan kuali. Okay, panaskan kuali dulu. Tuangkan minyak secukupnya. Okay. Masukkan bawang, bawang merah, bawang putih, halia dan cili yang sudah ditumbuk tadi. Kita masukkan saja. Dia sampai kekuningan. Okey, ini kita punya bunga kantan yang sudah dipotong halus. Okey, kita akan masukkan juga bunga kantan dulu. Bunga kantan kan campurlah dengan apa-apa masakan. Pasti akan bertambah sedap. So ni ubi yang daun ubi yang kita sudah tumbuk tadi, so masukkan. So masukkan semuanya dan kacau. Daun, okay, ya. So yang merah-merah tu ialah bunga kantan. Okay, kalau saya masak daun ubi ni, goreng macam ni kan, saya akan pastikan dia goreng sampai layu dulu, baru letak garam. Okay, garam dan perasa. Dia punya aroma ni, aroma daun ubi ni sudah naik kan. Rasa macam rindu kat kampung. Dulu masa di kampung, inilah sayuran kita, inilah sayur kegemaran semua orang. Jadi kalau biasanya kami masak ni kan, daun ubi ni bertambah-tambah nasi. So macam ni lah yang resepi yang favorite kita orang lah. Ada orang buat daun ubi ni macam-macam resepi. Ada yang masak lemak daun ubi, ada yang apa tu, dia hanya gosok-gosok je
Tapi kalau saya paling suka kalau dia daun ubi tumbuk. Kalau campur dengan bunga kantan ni lagi, wah, sangat meletup. Saya akan letakkan sedikit garam. Okay, satu sumbu garam. Satu sudut perasa, ini Maggi cukup rasa. Dan satu lagi, yang hari itu saya explain masak-masak rebung, ini ialah bekai. Okay, so ini yang sudah ditumbuk halus. Okay, ini boleh letak je dalam makanan, so tak banyak sangat. Satu sudut kecil macam ni. Okay. Alright. Gaul. Okay, saya akan tambah sedikit air. Kalau nak tambah air kan, pastikan bagi air panas. Okay, saya tambah air ni supaya dia tak kering sangat. Ada orang yang suka kering. Boleh juga kalau kita nak buat dia macam sup, berkuah. Supaya kalau makan dengan nasi je kan, taklah kita tercekik. Saya ambil air panas, campur sedikit supaya rasa dia merata. So, kalau saya masak ni kan, ada orang yang suka dia kering, betul-betul kering. Kalau saya suka dia ada sedikit kuah macam ni. Kuah sedikit. Okay. Barulah kalau makan dengan nasi kan. Memang sedap. Okay, kawan-kawan tengoklah. Yeah. Okay, ayam dia pun sudah sejat. Menunjukkan dia sudah masak guys. Okay. So sekarang kita nak angkat dia, letak dalam pinggan lah. Okey, mari kita makan. Ini daun ubi ni. Okey, ini daun ubi dengan nasi. Kita try dia. Semua yang sudah mengikuti dari awal, so, seperti biasa jangan lupa subscribe kalau kamu belum subscribe, like, share juga video ni kalau bermanfaat, dan jumpa lagi di next video. Okay, selamat menjamu selera.